Tuhan selalu perhatikan hal-hal manusia di bumi. Malaikat ni pun perhatikan apa sini sebulan, apa yang dipikirkan. Malaikat dah perhatikan di langit. Jadi kita jangan. Nabi Allah Ibrahim AS, malaikat selalu perhatikan dia. Malaikat turun, malaikat turun masuk ke dalam rumah dia. Nabi Allah Ibrahim kunci rumah dia tu. Waktu tu Nabi Allah Ibrahim pergi pasar, dia balik daripada pasar, dia tengok ada satu orang tua masuk ke dalam rumah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim tanya, wahai orang tua, bagaimana kau masuk rumah aku? Tuan punya rumah lah, suruh aku masuk ni rumah ini. Akulah tuan punya rumah, kata Nabi Allah Ibrahim. Wahai Ibrahim, kata malaikat, kau tidak faham siapa tuan rumah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim terkebil-kebil memikirkan, kau ni siapa? Aku adalah malaikat Israel, tukang cabut nyawa. Apakah kau datang ini untuk ziarah aku atau nak cabut nyawa aku? Kata Nabi Allah Ibrahim. Kata malaikat, wahai Ibrahim, aku daripada langit yang keempat, aku selalu perhati hal kau. Budi pekerti kau sangat lurus dan baik. Aku sangat jatuh cinta dan sayang pada kau. Aku ingin nak bersahabat dengan kau. Kalau kau nak ingin nak bersahabat dengan aku, kata Nabi Allah Ibrahim, macam mana kau cabut nyawa orang yang menderhaka dengan Allah? Cuba kau cerita dengan aku, kata Nabi Allah Ibrahim. Wahai Ibrahim, kata malaikat, wahai Ibrahim, jangan. Ini bab menakutkan kau nanti. Aku nanti aku terpaksa menyumpai asal usulku yang menakutkan kau. Kata Nabi Allah Ibrahim, tidak apa, aku ingin nak bersahabat. Kalau kau tak nak menunjukkan asal usul kau, aku tak nak bersahabat dengan kau. Balik, baiklah Nabi Allah Ibrahim, kau sekarang pandang di sana, sekarang kau pandang aku. Wahai Ibrahim, malaikat pun menyerupai asal usul dia. Bila dia menyerupai asal usul dia, badan dia seperti kudis banyak, macam kurap bau nana-nana, bau sangat busuk sekali. Dia punya bulu roma seperti dawai, dan dia punya taring ni panjang. Hidungnya berasap dan mata dia seperti lampu dan tanduk dia. Tinggi besar orangnya. Nabi Allah Ibrahim tengok terus pingsan sekali. Pingsan. Langsung malaikat tu pun menyerupai seperti orang tu terbalik. Jadi malaikat tertanya, cakap dengan Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, aku menyesal menyerupai kau. Aku sangat sayang, ampunkanlah, maafkanlah kesalahan aku, wahai Ibrahim. Dia sangat sayang Nabi Allah Ibrahim AS. Dia orang yang warak. Allah Ta'ala boleh campakkan buah hati manusia itu, jatuh kasih sayang kepada orang yang tak kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim pun sadar daripada pingsan dia. Dia kata, ini pandangan sudah azab, belum lagi kau rentak nyawa aku. Kita tengok orang nak nazak macam mana. Datang guru malaikat, guru malaikat datang, dia tekan kaki dia. Satu, dia tekan peha ni. Kau dah tekan peha ni, kata malaikat satu, sudah. Kau dah tekan perut ni, sudah. Dada dia biarkan dia gini. Mana kita perlu. Mana yang dia tekan tu semua, sejuk. Kan orang nak mati kan sejuk. Pegang mana? Pegang kaki dia. Nak mati. Tekan dia. Iblis pun datang. Kat sebelah kanan. Kau mati dalam agama Yahudi lebih baik, kata Iblis. Jadi oleh anak nazak tu, ini siapa ni dalam ni? Dia cakap, akulah Tuhan kau. Kau tak percaya nak mati dalam agama Yahudi baik, aku boleh hidupkan mak kau. Kalau mak kita yang hidup tu ada, mak palsu pun ada kat sini. Mak yang hidup tu betul-betul tu tak ada, tak nampak. Mak palsu pun merayu kita. Betul nak, bila masa kau nak balas jasa mak, masuklah dalam agama Yahudi. Agama Yahudi ni sangat pandai bijak laksana. Dialah yang membinakan segala-gala dunia ini. Agama Yahudi. Agama Islam tu bodoh.
Masuklah agama yang ditengok mak ni dah senang lah. Balaslah jasa mak masuk agama Yahudi. Kalau iman kita kuat, dia pergi sebelah kiri. Kau mati dalam agama Nasrani, yang ini agama Kristian ni bagus, baik. Kaya-kaya. Kau tak percaya aku hidupkan bapa kau. Bapa kita pun merayu dengan kita. Betullah agama Kristian ni bagus. Masuklah agama Nasrani ni. Bapa ni berhujan panas mengayuh basikan untuk membesarkan kau. Bila masa kau nak balas jasa bapa, masuklah agama Kristian ni. Kalau iman kita kuat, dia pergi sebelah kaki. Dia bawa air. Aku tahu kau haus. Kau cakap Nabi Isa tu anak Tuhan. Orang nak mati ni macam-macam tau. Jangan momen. Cakap Nabi Isa tu anak Tuhan. Kalau kau cakap aja, aku kasih kau air. Orang nak matikan satu lautan. Kalau kita tuang air satu lautan, dia punya haus masih ada lagi. Sebab itu Islam ada puasa. Tak heran dia punya air. Puasa sunat pun ada. Senin, Khamis semua ada. Jadi bila ni, bila kita iman kita kuat, dia pun dia cakap, cakap Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia cakap Iblis tu suruh cakap Nabi Isa tu anak Tuhan. Kalau iman kita kuat, dia pun cabut, dia buang tu air. Langsung malaikat Israel yang tukang cabut nyawa tu, dia pun datang. Assalamualaikum Tuhan, sekarang sudah tiba masanya saya akan ambil nyawa Tuhan. Kalau tidak menyumpui macam Nabi Allah Ibrahim, yang menakutkan. Sebab itu kadang-kadang orang nak mati, orang dah mati mayat dia, orang tengok muka dia. Kalau mukanya menakutkan, maknanya dia melihat malaikat yang menakutkan. Kamu reda kata malaikat? Reda. Sekarang tidur masa ni. Dia rentap ke? Dia apa ke? Kalau yang menakutkan, dia rentaplah seperti mata kail dengan daging. Nyawa ni nak keluar susah. Mata kail dengan daging. Tahu mata kail? Mata kail ikan tu. Kalau sangkut dekat daging tu macam mana? Nak cabut-cabut susah kan? Terpaksa rentap. Yang ada mata terbeliak, yang ada terburas, keluar najis kat punggung dia. Perit ni nyawa nak keluar. Kalau mak kita ada sebelah ni, kita pegang mak kita, boleh patah tangan mak kita pasal nyawa kita. Nasib baik malaikat ada tekan-tekan. Malaikat tak tekan, kita boleh bangun. Dinding-dinding kita cakar, minta tolong dengan orang, pegang orang tu. Nasib baik malaikat tu, umat Muhammad ni sangat sangat disayangi. Suruh malaikat tu semuanya tekan, jadi sejuk semuanya. Kaku dah, tak boleh buat apa-apa lagi. Nasib baik. Itulah orang yang nak mati. Nak mati kalau dia cakap. Aku nampak lebih azab daripada kubur. Nak nazar ni lebih nak azab daripada kubur. Sebab itu Rasulullah SAW apabila dia tengok mayat tu berjalan lusuh, dia hormat. Walaupun si kapi pun dia hormat. Kata sahabat ni, wahai Rasulullah, itu kan seorang kapi, kenapa kau hormat, bukan umatmu? Aku kesian melihat dia. Dia pun Nabi Adam tu dia. Dia apa? Nabi Allah Adam tu dia. Ini apa? Umat juga. Jadi dia, sebab itu aku hormat dia. Dan dia azabnya dia, kesian dia. Azabnya dia. Sebab itu orang nak mati, azab. Bila kita dah duduk tu, waktu kita duduk, mayat dah diusuk, kita hormat bangun. Jangan duduk aja. Kalau boleh pegang, peganglah dia punya papan kalender tu. Rasulullah SAW. Belum lagi dikubur. Dikubur orang ada tunggu. Dengan camti tu. Ataupun ular. Ular yang besar sekali. 2 bulan perjalanan badan dia tak habis. Mata daripada api neraka. Kuku dia 1 hasta perjalanan 1 hari. Itu ular tunggu di dalam kubur. Dalam kubur yang main. Itu kubur pula. Dah di, sudah di dunia dia azab, sudah direntap di dalam kubur kita pula. Dia hidup kembali. Kalau bisa ular ni dilepas di dunia, tumbuh-tumbuhan pun takkan tumbuh. Ular itu nama sudah ikrah. Nama dia.
Dia kalau belit mayat manusia dia remuk tulang-tulang dia. Okey. Bunda tu dah lepas lari, malaikat pun datang dengan camti dia. Pum, dia bawa rantai. Okey. Malaikat. Badan ni hitam yang ada satu badan ni hijau. Kebiru-biruan mata dia. Nyali-nyali. Menakutkan. Itu malam pertama dalam kubur. Tak ada orang boleh tolong. Mayat dia bangun gini. Belunjung lagi. Dia berdiri, dia bangun gini, kaki dia belunjung gini. Kalau baru orang taruh mayat ni, nampak dia dah sudah ditanam. Nampak orang atas tu. Dia nampak si mayat tu, nampak orang atas tu siram air. Tolong bang, pak. Jangan tinggalkan abang, pak. Kan kita dah berjanji sehidup semati, pak. Pak tu tu ambil air. Cacat-cacat. Tak dengar apa tu. 5,000 tahun punya perjalanan alam basah. Mana dengar? Tak dengar. Nampak anaknya. Ipin. Jangan tinggalkan ayah, Pin. Ayah seorang-seorang diri. Tak sini, Pin. Ipin dia baru baca-baca. Ipin pun cabut. Ipin cabut. Baru malaikat datang. Boom, boom. Macam benda nosos kan. Air ni bergerak. Dia datang. Rupa dia macam mana nak tahu. Wahai manusia, apa pendapatmu tentang Muhammad? Mungkin dia tanya begitu. Dia pula katanya marah buka dulu. Apa pendapatmu tentang Muhammad? Wahai manusia. Dia tak ada cakap wahai Haji Haji Mat, wahai Hajar Khatijah. Tidak. Haji-haji tak ada. Wahai manusia. Apa pendapatmu tentang Muhammad? Apa nak jawab macam mana? Tak ada bapak. Nanti sebelum bapak mati, dekat kapan nisan tu saya tulis lah bapak. Jawab ni gini-gini. Boleh? Tak boleh. Tak boleh tulis-tulis. Itulah. Dan bangun tanya marah berdekah siapa Tuhan. Satu kali dia pelangkung saja tembus tujuh lapis bumi. Dia congkil dengan kuku dia satu hasa dihidupkan balik. Dengan kuku dia, dia cung dihidupkan balik. Kalau dia pukul dah mati dah bagus. Ni dihidupkan balik sampai di kiamat dia pukul. Terpekik, terpekau orang tu. Kesian. Saya pernah juga dekat bidadari tu. Kubur bidadari nak dipindahkan tulang-tulang ni pergi ke Darul Aman. Tengah hari tau. Jadi keluarga tu cakap, Ustaz mana Ustaz? Dan bapak saya tahun meninggal dah lama. Nak di transferkan pergi dekat ni lah. Baiklah. Orang gali kubur dia gali. Tengah hari lah. Dengar suara perempuan menangiskan sebelah kubur. Si gali kubur tu berlompat cari. Dia peluk saya. Ustaz dengar tak? Saya cakap saya dengar. Mari kita baca Fatihah. Baca Fatihah senyap. Perempuan yang menangis tu sejak apa dia punya amalan di dunia saya pun tak tahu. Jadi kalau kita bertubat, lau amitumu, walau kita buat zina, kita minum haram, kita apa saja, kita bertubat, Allah ampun dosa kita. Orang tu akan masuk syurga. Jangan putus asa. Sebab itu jangan bunuh diri. Ada tempat bertubat. Tubat tu Allah Ta'ala tu. Melainkan orang tu apa? Syirik. Dia menduakan Tuhan. Dia membiarkan sihir.